Ibu, Sinta minta uang dong. Loh, bukannya 5 hari yang lalu sudah Ibu kasih? Uang itu sudah habis, Bu. Sekarang Sinta minta lagi ya. Ibu sudah tidak punya uang loh. Nih lihat. Ini hanya buat persediaan 1 bulan ini. Ya udah ya, Bu. Berarti Sinta aja ya uangnya. Jangan semua, Sinta. Kasih ya, Bu. Sinta. Sinta, mau dibawa kemana TV itu? Mau kupasang di markas, Bu. Toh sudah ada TV yang lebih besar di rumah. Uang untuk apa? Untuk keperluanku lah, Bu. Masa ditanya lagi? Uang untuk apa? Ibu tahu loh, kamu ambil-ambil barang dan kamu jual. Kemana uangnya? Itu bukan urusan Ibu. Kasih aja uangnya. Terus uang kamu kemana? Sudah habis, sekarang minta lagi. Ibu sudah tidak punya uang. Bohong! Gak mungkin gak punya uang. Dasar Ibu pelit! Jual karena ibu sudah tidak mau ngasih uang. Rin, tumben pagi-pagi udah kesini. Iya nih, Tok. Sinta di mana ya, Tok? Nggak tahu, udah pergi dari pagi. Oh gitu. Gini, Tok.
Maaf ya sebelumnya. Sinta itu semakin dekat dengan Tommy loh. Duh, terus emang kenapa? Loh, kamu gak tahu. Tommy itu pengedar sekaligus pemakai narkoba, Tok. Aku khawatir kalau Sinta itu terpengaruh dengan obat-obatan seperti itu. Kurang ajar! Sinta! Sin! Berhenti! Sin! Sinta! Hei! Berhenti! Jangan pernah pulang ke rumah! Rumah ini tetap buat kamu! Dia udah susah diatur, Bu. Tidak ada rumah yang tertutup buat seorang anak. Ibu, dia udah susah diatur. Tapi bagaimanapun dia adikmu. Ibu terlalu lemah. Aduh, Gusti. Ada apa ini? Jangan-jangan. Ayo diminum ya. Ya, ya. Aku sambil ya. Iya, enggak apa-apa. Manis sekali tanya. Iya? Iya, enak tapi. Ayo duduk lagi. Iya, iya. Liz, kok sepi ini pada kemana? Anak-anak main. Oh iya, main. Liz, aku mau ngomong. Tapi jangan marah ya. Ada apa sih? Kenapa marah? Ngomong aja. Ini tentang Sinta. Sinta? Sinta anakku maksudnya? Iya. Kenapa? Begini. Beberapa hari lalu, Sinta kan main ke rumah sama si Rina, anakku. Waktu mereka pada ngobrol, aku kan pas pulang. Lalu aku sapa mereka. Nah, pas aku berdiri, itu aku melihat tas Sinta itu terbuka dan aku sedikit kaget karena aku melihat jarum suntik. Jarum suntik? Iya. Buat apa ya? Aduh, aku nggak tahu. Tapi kayaknya itu tanda-tanda pengguna, Lulis. Pengguna? Maksud kamu apa? Iya. Gini, saya khawatir, Liz, kalau Sinta itu sudah menggunakan narkoba. Jadi, segera saja dibawa konsultasi ke pusat rehabilitasi narkoba. Rehabilitasi narkoba? Sinta terlibat narkoba? Sudah terlambat. Sinta. Ibu, ibu kenapa menangis, Bu? Sinta tuh adikmu. Ah, Sinta lagi, Bu. Sinta lagi. Udah gak usah dipikirin, Bu. Biar aja dia pergi. Tapi Sinta pergi karena ini, Tom. Brengsek!
benar kecurigaan Rina, Bu. Anak ini mesti dihajar. Jangan emosi dulu, Kak. Hanya dengan kelembutan hati dan kerahiman yang sanggup membawa dia kembali. Kelamaan, Bu. Anak itu mesti diseret. Jangan dengan kekerasan. Akan menutup pintu pertobatannya. Ini mesti pakai cara Anto. Jangan dengan kekerasan, Tok. Hei. Ini ngomong apa? Ini lho, Pak. Sinta minggat gara-gara narkoba. Oh, itu. Kok hanya Oto? Biarin aja. Kalau duitnya habis, dia pasti balik kok. Apa kamu? Mencari adikku. Siapa adikmu? Sinta. Tidak bisa. Sin. Jangan berlari. Sinta. Ibu menunggumu di rumah Sin. Rasain kamu. Ngapain kamu cari aku? Aku udah nyaman di sini. Pergi sana. Ampunilah aku, Tuhan. Anakku tidak bisa menjaga titipanku. Bahkan aku tidak tahu dia berada di mana sekarang ini. Tapi aku percaya engkau tahu dia berada di mana. Sin, ngapain pakai laptop kakak? Ya kak, pinjam bantuin sendiri. Pakai punya kamu aja sendiri. Sebentar aja kak. Jangan ganggu punya kakak. Ibu. Jamalah dia Tuhan, sentuhlah hatinya. Buat dia kembali ke rumah ini. Jauhkanlah dia dari yang jahat. Amin. Maafkan Anto, Bu. Kenapa kamu minta maaf, Anto? Anto telah ikut membuat Cinta jadi seperti ini. Tapi Ibu percaya, dia akan kembali. Ibu masih mau menerima Cinta? Iya. Bagaimanapun dia adalah titipan Tuhan, Ibu sangat mencintainya. Walaupun dia sudah kasar dengan Ibu, meninggalkan Ibu begitu saja. Iya. Walaupun telah begitu, Tuhan mengajari kita untuk saling mengampuni. Kerahimannya tidak terbatas. Seperti hujan lembut yang menetes dari langit ke atas bumi. Kerahimannya sungguh menyegarkan. Mengampuni akan jauh lebih melegakan. Memberkati bagi yang memberi dan menerima. Hati Ibu sungguh mulia, Bu. Kenapa, Igam? Gak apa-apa, Bu. Tadi jatuh. Ayo ke dokter. Gak usah, gak apa-apa, Bu. Jatuh di mana tadi? Maaf, Bu. Sebenarnya tuh gak jatuh. Kamu berkelahi? Enggak sih, Bu. Tadi Antok mau mengajak Cinta pulang. Tapi penjaga rumah Tommy menghalangi Antok. Lalu mereka memukul perut Antok. Oh. Sinta ada di sana? Iya, Sinta ada di sana, Bu. Tadi, sewaktu Antok berteriak memanggil Sinta, Sinta keluar, Bu.
Tapi Sinta malah mengusir Anto. Sepertinya Sinta sudah nyaman di sana, Bu. Kalau begitu besok Ibu ke sana ya. Jangan, Ibu. Mereka itu ganas-ganas. Anto nggak mau Ibu dipermalukan di sana. Tapi Sinta harus dibawa pulang, Tok. Hanya kemauan Sinta, Bu, yang memungkinkan ia keluar dari lingkaran itu. Tapi dia mungkin tidak punya kemampuan untuk itu, Tok. Dia butuh bantuan kita. Kemarin telepon terus. Hei, jangan telepon terus. Berisik. Pak, ini loh, aku telepon Sinta mah dibentak-bentak sama laki-laki tuh, Pak. Pak. Salah sendiri. Telepon terus.
apa? Hah? Kamu mau barang? Uangmu mana? Perhiasan kamu kemarin semuanya sudah habis. Hei, kalian, buang anak itu. Siap, bos. Sinta yang telah melukai hati ibu. Sinta kangen ibu. Sinta ingin memeluk ibu. Ibu, Sinta sudah tidak kuat. Maafkan Sinta, Bu. Sinta, Sinta butuh bantuan. Kamu di mana, Nak? Kenapa gak dibalas? Pak, SMS dari Sinta, Pak. Sinta butuh bantuan, Pak. Pak. Tok. Sinta demu, Tok. Adik mau nih, Tok. Kenapa dengan Sinta, Bu? Ini, Tok. Di SMS dia butuh bantuan, Tok. Ayo cari Sinta, Tok. Ayo. Ada apa?
Sini Pak, nih Sinta SMS dia butuh bantuan. Kita cari Sinta yuk. Ayo. Ya udah yuk, kita cari. Ayo yuk. Tuh, Mas Jo dikabari, dibangunin. Iya, iya bangunin. Mas Jo. Mas. Pak Jo cepetan, Pak Jo jalannya Pak. Pak cepetan, Bu. Pak. Bu. Biar pelan-pelan. Sinta, Pak. Stop, Pak. Ini ada yang kenal gak ini? Enggak, Pak. Waduh, enggak ada yang kenal. Waduh. Bu, Mas Sinta, Bu. Sinta, Sinta, Pak. Sinta.